korban betul ada luka lebam. Yang ini harus kita kembangkan dulu. Kita mengerucut, mudah-mudahan ada bukti petunjuk pihak penyidik mengungkap kejadian ini. Luka-luka di bagian apa aja, Pak? Di bagian kepala sebelah pelipis ya, kanan ya. Lebam dan belakang ya. Belakang ada kayak luka bekas benda tumpul. Benda tumpul. Artinya kematian korban diduga akibat dibunuh atau seperti apa? Ya kalau kita pastikan dibunuh nggak bisa juga ya, masih kita lakukan pengembangan, penyelidikan. Mudah-mudahan ini terungkap. Oke. Kalau sudah terungkap, nanti kita. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!